Bahasa Mandarin telah menjadi bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Saat ini Tiongkok adalah macan Asia yang menguasai perekonomian dunia, sehingga banyak transaksi bisnis internasional menggunakan bahasa Mandarin. Hal ini menyebabkan perusahaan besar menjadikan bahasa Mandarin sebagai syarat penerimaan pegawai atau promosi jabatan. Bukan hanya itu, bagi kamu yang sedang mencari beasiswa ke luar negeri, pemerintah Tiongkok juga banyak membuka program beasiswa untuk kamu yang menguasai bahasa Mandarin. Ini adalah sebuah peluang yang nggak boleh terlewatkan. Jika kamu ingin belajar bahasa Mandarin secara intensif, maka kamu wajib mengambil kursus di Kampung Mandarin Beijing. Kursusan Mandarin Speaking Spesialis pemula pertama di Paris. Proses belajar di Kampung Mandarin Beijing juga mudah, menyenangkan, dan dibimbing oleh tutor berpengalaman. Untuk biaya kamu jangan khawatir, Kampung Mandarin Beijing menyediakan berbagai paket dengan harga yang terjangkau. Kami juga sudah bekerja sama dengan 25 lebih perusahaan dan akan terus bertambah ke depannya. Jika dengan menguasai bahasa Mandarin bisa membuat cita-citamu tercapai, maka belajar bahasa Mandarin di Kampung Mandarin Beijing adalah solusi terbaik. Cek info lebih lengkap di Instagram @kampungmandarinbeijing dan website mandarinpare.com.